Kembali lagi di channel Mama Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan lagi ya, agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku ya teman-teman, seperti biasa. Jangan ikutin terus ya teman-teman videonya, jangan di skip ya. Nah, jadi di video kali ini tuh aku mau bongkar belanja mingguan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh aku habis pulang dari pasar gitu ya. Lalu aku tadi beli daging ayam gitu ya, dan ini juga aku beli cemilan gitu ya, beli gurilem. Nah, ini tuh jarang banget gitu ya ditemuinnya. Ini tuh adanya tuh suka pagi-pagi gitu ya di depan sekolahan. Jadi ini kebetulan gitu ya, aku pas lewat ada, jadi ini aku beli. Nah, ini tuh kesukaan aku waktu SD gitu ya, aku sering beli ini. Nah, ini bumbunya aku pisah aja ya teman-teman, karena adik Irene juga pengen gitu ya, jadi biar gak pedes gitu, jadi aku pisah aja. Nah, ini aku beli gurilemnya tuh cuma 5.000 aja ya teman-teman. Nah, jadi ini aku mau lanjut rapihin hasil belanjaan aku ya teman-teman. Nah, sebelum itu ini aku mau keluarin sisa stok yang ada di kulkas, mau aku pilih-pilihin itu yang masih bagusnya. Nah, ini tuh aku belanja ke pasar tuh sekitar jam 5 subuhan gitu ya teman-teman. Pas pulang tuh aku beli ayam di tempat langganan tapi masih tutup. Nah, lalu aku balik lagi gitu ya, beli ayam sekitar jam 6:30-an, dan sekalian tadi beli gurilem itu. Nah, ini aku sebelum merapihin hasil belanjaan aku, ini aku mau goreng ayam dulu ya teman-teman buat sarapan. Nah, ini aku juga sambil refill minyak goreng juga karena udah habis. Nah, ini minyak goreng tuh benar-benar langka gitu ya teman-teman. Di sini ada juga sekarang tuh harganya lumayan mahal gitu ya teman-teman, mahal banget gitu ya, bukan lumayan lagi. Ini aku beli yang 2 liter tuh harganya sekarang tuh 48.000 ya teman-teman. Ada yang sama gak nih, harga minyak tuh pada melonjak gitu ya, padahal mau dekat ke bulan Ramadan tapi kayak bahan-bahan pokok tuh pada naik. Nah, ini tuh kebetulan masih ada sisa ungkepan ayam gitu ya teman-teman, jadi ini aku goreng dulu buat sarapan biar nanti pas selesai beresin belanjaan tinggal makan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau lanjut bongkar gitu ya hasil belanjaan aku. Ini aku belanjanya tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena ini aku stoknya untuk 10 hari ke depan. Nah, ini tuh aku beli kangkung, terus beli pare, beli labu siam, beli buncis, beli bunga kol, dan aku juga beli ini rempah gitu ya. Nah, lalu aku juga beli daun bawang, tomat, terus perbawangan juga. Nah, ini aku juga beli sawi hijau gitu ya teman-teman, ini tuh buat teman bik masak mie gitu ya. Lalu aku beli kacang panjang, terus wortel, terong, terus toge, terus ini pokoknya ini aku beli perbumbuan gitu ya karena udah pada habis. Nah, ini juga aku beli ikan pindang, terus tahu tempe gak ketinggalan. Lalu aku juga beli kulit lumpia, terus sosis sama basreng. Nah, ini ayamnya tuh udah mateng, jadi aku mau tirisin dan aku mau simpen dulu gitu ya buat nanti makan. Nah, ini aku mau lanjut beresin hasil belanjaan aku ya teman-teman. Nah, ini aku mau rapihin, aku mau masukin ke food container gitu ya.
Nah, ini untuk proteinnya tuh aku beli daging ayam sama ceker aja gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku mau bersihin dulu ayamnya. Nah, ini aku beli ayamnya tuh 1 kilo aja ya, teman-teman, karena stok di kulkas tuh masih ada. Nah, ini aku bersihin sampai benar-benar bersih gitu ya daging ayamnya, karena ini masih banyak bulu-bulu halusnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku beli per kilonya tuh 36.000. Nah, teman-teman, udah pada belanja mingguan belum nih? Nah, belanja mingguan ini atau food prep ini tuh sangat memudahkan emak-emak ya, khususnya aku. Ini tuh jadi mempermudah gitu ya, mempermudah kita memasak, jadi gak harus bolak-balik pasar dan menghemat waktu juga ya, teman-teman. Dan pokoknya food prep itu menghemat segala-galanya gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku juga beli ceker ayam ya, teman-teman. Ini aku beli cekernya tuh 1/4 aja, harganya itu 7.000. Nah, ini aku bersihin dulu ceker ayamnya dan aku buangin gitu ya kuku-kukunya gitu. Nah, ini ceker ayamnya tuh lumayan montok-montok gitu ya. Ini enak gitu ya kalau dibikin seblak. Ada yang sama dengan nih kalau bikin seblak suka pakai ceker ayam. Ini aku sengaja nyetok gitu ya, teman-teman, berstok bikin seblak aku gitu ya. Nah, lalu ini aku juga beli tahu ya, teman-teman. Seperti biasa, ini aku belinya tuh tahu kuning. Nah, ini aku beli tahu kuningnya tuh satu bungkusnya tuh 5.000 ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, ini tahunya tuh aku cuci dulu biar lebih awet itu ya. Dan ini aku tambahin air, ini aku tambahin air biasa aja. Nah, lalu ini aku kasih sedikit garam gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku langsung cuci daun bawang. Nah, ini tuh seperti biasa daun bawangnya tuh aku cuci dan aku tirisin dulu ya, karena ini aku nanti mau masukin freezer gitu ya. Jadi ini aku nunggu kering dulu. Nah, lanjut ini aku mau beresin persayuran itu ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama tuh aku beli kangkung 1 ikat. Nah, ini tuh aku beli kangkungnya tuh per ikatnya tuh 2.000 ya. Dan ini kangkungnya langsung aku petikin aja biar nanti pas masak tuh tinggal cuci aja gitu ya, teman-teman. Dan ini tuh kangkungnya tuh aku belah-belah gitu ya batangnya, karena takut ada hewan-hewannya gitu. Nah, seperti biasa ya, kalau untuk sayuran gini aku selalu alasi, penyimpanannya tuh selalu aku alasi dengan tisu biar lebih awet lagi gitu ya sayurannya. Nah, lalu ini juga aku beli sawi hijau atau pakcoy. Nah, ini aku beli pakcoynya tuh 3.000 ya, teman-teman. Nah, ini aku bagi dua biar muat gitu ya tempatnya, biar gak makan tempat. Nah, lalu ini aku beli wortel gitu ya, gak ketinggalan, karena stok wortel tuh udah bener-bener habis, jadi aku belinya agak banyak. Nah, ini aku beli wortelnya tuh 6.000. Nah, lalu ini aku juga beli labu siam. Nah, ini aku beli labu siamnya tuh 3.000, dapat 4. Nah, ini aku beli terong ungu juga 3.000 ya, dapat 2. Nah, aku juga beli pare. Ini beli pare itu 2.000. Nah, ini masih ada sawi putih sisaan minggu kemarin ya, masih ada sedikit lagi. Lumayan buat campur-campur gitu ya, masak pas masak sayuran. Nah, ini lalu aku beli buncis ya, teman-teman. Ini aku beli buncisnya tuh 2.000. Ini aku satuin aja tempatnya karena biar gak makan tempat gitu ya, karena kulkas aku tuh kecil, jadi aku aku akalin aja gitu ya biar muat gitu ya. Nah, ini juga aku beli bunga kol gitu ya, teman-teman. Ini aku beli bunga kolnya tuh 5.000. Ini aku buangin daunnya gitu ya.
Nah, lalu ini aku juga beli toge. Ini aku beli togenya tuh 3.000. Nah, lalu ini aku beli kacang panjang 2.000. Nah, ini kacang panjangnya gak aku potong-potong dulu ya, teman-teman. Karena kalau dipotong-potong tuh suka pada item-item itu pinggirannya, jadi harus cepat-cepat dimasak gitu ya kalau dipotong-potong dulu. Nah, ini masih ada sisaan cabe keriting merah gitu ya. Ini aku mau pilih-pilihin itu ya cabenya. Nah, ini tempatnya aku lap-lapin ya karena udah basah, dan aku ganti gitu ya tisunya. Nah, ini masih bagus, lumayan bagus-bagus gitu ya teman-teman, percabeannya. Ini yang jeleknya langsung aku buang-buangin aja. Dan ini aku lap-lap gitu ya, pakai tisu karena lumayan basah gitu ya teman-teman, tapi gak terlalu basah. Nah, harga percabean tuh sekarang lagi pada mahal ya teman-teman, lagi pada naik. Nah, ini tuh aku beli cabe merah besar tuh 5.000, cuma dapat segini ya teman-teman, tapi bagus-bagus cabenya, dan ini besar-besar. Nah, lalu aku juga beli cabe rawit setan gitu ya teman-teman. Ini aku beli 10.000. Ini lagi mahal juga cabe rawitnya. Nah, lalu ini aku juga beli tahu coklat atau tahu pong. Ini aku beli 5.000. Nah, ini tuh aku mau bikin tahu wali gitu ya, jadi aku beli. Nah, ini masih ada sisaan cabe rawit itu yang hijau-hijau, ini aku pilihin yang bagusnya. Nah, lalu ini aku juga beli tempe satu papan besar tuh 6.000. Nah, tempe yang dialasin daun itu lebih enak ya teman-teman daripada yang pakai plastik. Nah, lalu ini aku beli bawang merah setengah kilo 14.000. Nah, ini aku beli bawang putihnya tuh 5.000 aja karena masih ada. Dan aku beli bawang bombay juga 4.000 dapat 2. Nah, lalu ini aku juga beli rempah-rempah kayak gitu ya teman-teman. Ini aku beli 5.000 dapat kunyit, jahe, lengkuas, kencur, terus dapat daun salam juga satu ikat. Nah, ini daun salamnya tuh lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk penyimpanan daun salam, ini aku petik-petikin gitu ya karena ini aku mau simpen di freezer biar tetap segar gitu ya, biar lebih awet lagi, biar cukup itu ya sampai lebaran nanti, karena ini tuh lumayan banyak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku petik-petikin aja. Nah, ini juga aku lap-lap karena lumayan basah gitu ya. Nah, lalu ini masih ada sisa tomat satu lagi, sisaan minggu kemarin, masih segar, masih bagus. Seperti biasa tempatnya aku lap-lap karena agak basah gitu ya. Nah, lalu ini juga aku beli tomat lagi. Aku beli tomatnya tuh 4.000. Tomat lagi agak mahal ya teman-teman. Nah, ini seledri masih ada sisaan minggu kemarin, masih bagus-bagus. Dan ini tadi aku dikasih seledri lagi gitu ya sama penjualnya, karena ini tuh aku langganan gitu ya. Ini dikasih lumayan banyak, ini aku langsung potong-potongin aja, nggak aku cuci ya teman-teman. Nah, ini aku mau potongin daun bawang. Ini aku potong kecil-kecil aja untuk daun bawangnya. Ini aku beli daun bawangnya tuh 3.000 ya teman-teman. Nah, ini daun bawang tempatnya tuh kepenuhan gitu ya, jadi ini aku bagi aja jadi dua.
Nah, ini tuh aku beli sosis, terus basreng sama kulit lumpia. Itu aku beli 23.000 ya, teman-teman semuanya. Nah, lalu ini aku beli pindang, ini atau ikan cuek gitu ya. Ini aku beli 10.000. Nah, jadi ini dia ya, teman-teman, hasil belanja mingguan aku untuk 10 hari ke depan. Nah, ini tuh aku habis sekitar 168 ribuan ya, teman-teman. Ini lumayan dapat banyak itu ya sayurannya. Nah, seperti biasa, ini aku mau lanjut simpenin di kulkas itu ya. Nah, di kulkas tuh masih ada sayur kol, terus masih ada jeruk nipis, terus rempah juga masih ada, cuma aku beli lagi tadi. Nah, makasih ya teman-teman sudah ngikutin video aku sampai detik ini. Dukung dan support terus ya channel aku biar channelnya tuh makin berkembang. Nah, dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya ya, biar aku ada video baru, teman-teman ada notifikasinya gitu ya, gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, dan kalau teman-teman berkenan, jangan lupa share juga ya ke sosial media yang teman-teman punya ya. Nah, dan makasih juga bagi teman-teman yang udah subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, alhamdulillah ini isi kulkasnya udah penuh ya teman-teman. Ini udah aman gitu ya stoknya. Jadi tinggal masak aja. Nah, ini masih ada stok daging ayam ya teman-teman. Ini masih ada setengah kiloan lagi. Makanya aku gak beli banyak gitu ya, karena nanti juga suka dibeliin lagi sama mertua untuk daging ayamnya. Nah, ini aku lanjut beresin bawang ya teman-teman. Ini aku pilihin yang jelek-jeleknya aku buangin. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Semoga videonya tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan semoga ada hal positifnya ya yang bisa diambil dari videoku ini. Nah, sampai ketemu di next video ya teman-teman. Bye-bye.